kemarin hari Rabu tanggal 21 April 2021 dilaksanakan dulu latihan penembakan torpedo kepala latihan dari KRI Nanggala. Dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya. Namun demikian pada jam 2.30 sudah kita laksanakan isyarat terbit mulai latihan. Namun pada jam 03.00 KRI Nanggala izin menyelam periskop depth pada kedalaman 13 meter, kemudian persiapan untuk menembak torpedo. Dan Sea Rider penjejak, ya di samping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut, kapal selam akan didampingi oleh Sea Rider penjejak yang di situ di dalamnya ada orang Kopaska maupun dari kapal selam sendiri. Untuk nantinya apabila torpedo meluncur, mereka akan mengikuti. Kemudian jam 03.00 sampai jam 03.30, di geladak haluan dan koneng tower KRI Nanggala masih terlihat oleh tim penjejak Sea Rider dalam jarak 50 meter. Dan jam 03.30, KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek torpedo warning. Dalam hari ini adalah unsur-unsur yang lain yang PAM ini sudah persiapan untuk persiapan torpedo meluncur. Namun demikian pada jam 3.46 Sea Rider memonitor periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala yang perlahan-lahan mulai menyelam dan tidak terlihat. Jadi akan menyelam. Jadi untuk menembakkan tersebut KRI Nanggala harus menyelam. Pada 03.46 sampai 04.46 GT penembakan terus-menerus memanggil KRI Nanggala namun tidak ada respon. Jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop depth masih kelihatan. Namun demikian ini langsung tenggelam tidak ada periskopnya dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin. Yang harusnya mereka saat melaksanakan penembakan tadi harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil, sudah tidak respon. Sehingga pada jam 03.46 sampai 06.46 terus dilaksanakan manggil dan tidak respon. Dan pada jam 04.17 kita terbangkan heli dari KRI GNR untuk melaksanakan deteksi visual. Namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil.